Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Kejari Muaro Jambi menggelar kegiatan silaturahmi dan senam bersama. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari tersebut dihadiri langsung orang nomor satu di Sailun Salimbay, yakni PJ Bupati Bahyuni Diliansyah. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah menghadiri sekaligus mengikuti senam bersama di lapangan kantor Kejari Muaro Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejari Muaro Jambi ini dalam rangka mempererat silaturahmi antar aparatur sipil negara di lingkungan wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan pemberian hadiah door prize bagi mereka yang beruntung, hadiah utama dalam door prize tersebut kulkas, mesin cuci, sepeda, dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah mengatakan, Pemkab Muaro Jambi juga akan mengadakan kegiatan silaturahmi ini yang direncanakan akan digelar setelah lebaran nantinya. Se-Kabupaten Muaro Jambi, hampir seluruh makades itu mengeluh. Pikiran kita tidak sehat. Yang kedua, saya juga mengundang kepada seluruh Kepala UPD, plus Pak Ketua Pengadilan, habis lebaran bisa jadi tuan rumahnya Pemda, Pak Kapolres atau Ibu Ketua Pengadilan dan Pak Ketua. Diketahui dalam kegiatan ini turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Muaro Jambi, Kepala UPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi, dan para tamu undangan lainnya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.